Berikut ini cara untuk yang namanya menyembunyikan foto di HP Realme. Jadi untuk itu kalian bisa ikuti cara berikut. Buka yang namanya file manager dari HP Realme-nya, namanya file yang ini, file by Google. Jadi file manager-nya itu bukan file manager bawaan yang dibuat oleh Realme, tapi dibuat oleh Google, yang ini. Nah, untuk cara menyembunyikan, gue lihat ke bawah, ini ada bagian icon 3 titik. Nah, sembunyikan folder aman ini, kalian pilih tampilkan folder aman. Aktifkan dulu, mau pakai PIN ataupun pakai pola. Saya pakai PIN, masukkan PIN-nya di sini. Pilih berikutnya, konfirmasi dengan PIN yang sama atau pola yang sama. Nah, ingatkan PIN Anda, karena kalau lupa itu tidak bisa dibuka. Nah, sekarang kalau kalian ingin memindahkan foto atau video ke folder ini, cukup mudah, cari koleksi foto atau video. Nah, kalian tekan lama. Pilih akun 3 titik, pilih pindahkan ke folder aman. Masukkan PIN-nya, pilih berikutnya. Nah, sudah dipindahkan. Cek di sini. Nah, bisa kalian di sini. Kalau ingin menyembunyikan, sembunyikan. Kalau kalian ingin menyembunyikan folder amannya sehingga tidak terlihat. Itu saja caranya, silakan dicoba. Semoga bermanfaat.